saat kita diminta menunaikan puasa, Allah memberikan tujuan dan esensi puasa dengan paparan yang sangat tegas sekali. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Duhai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman pada Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan bagi kalian menunaikan puasa seperti orang dulu pernah menunaikannya supaya kalian bisa bertakwa. Pertanyaan terbesar di ayat ini, ketika Allah meminta kita puasa untuk meningkatkan takwa, apa sesungguhnya tujuan dan esensi takwa yang dimaksudkan? Ada hal yang sangat menarik dalam paparan Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kita meningkatkan takwa, maka di antara rahasianya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 189, Allah memberikan rahasia pertama dalam peningkatan takwa. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkanlah takwa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kalian bisa bahagia. Jadi sesungguhnya ketika Allah meminta kita menunaikan takwa, meningkatkan takwa dengan ibadah, salat, puasa, interaksi dengan Al-Qur'an, bahkan dengan infak sedekah, tujuan utamanya Allah bukan ingin memberikan beban kepada kita. Allah enggak butuh dengan puasa kita. Semoga langit dan bumi tidak puasa, tidak akan pernah menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tapi sesungguhnya saat Anda diminta meningkatkan takwa, ada kebahagiaan yang ingin Allah turunkan kepada kita. Jadi ketika kita diminta menunaikan puasa supaya kita bertakwa, Allah ingin sampaikan takwa membuat kamu bahagia. Puasa membuat kamu bahagia. Yang paling menarik, Allah kemudian teruskan dengan hadirnya paparan di Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua sampai dengan awal ayat yang pertama. Allah sampaikan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa di antara Anda yang mampu meningkatkan takwa, maka Allah akan berikan solusi dari setiap persoalan kehidupan yang ia alami, bahkan mempermudah rizki dari sisi mana saja yang tidak ia duga. Jadi indah ketika Anda diminta menunaikan puasa, Anda diminta meningkatkan takwa, sesungguhnya Allah ingin mempermudah kehidupan Anda. Demikian jika rizki Anda pun belum tiba, tidak mudah bagi Anda, barangkali mohon maaf, bukan karena kurang hebat Anda dalam mencari pekerjaan, bukan karena Anda kurang kuat dan sungguh-sungguh dalam mewujudkan impian Anda, tapi boleh jadi karena kurangnya takwa Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammad.